di sini memberikan testimoni sebagai salah satu pasien. Pasien tetap di sini ya. Masuk pasien tetap. Nggak, maksudnya sudah sering di sini. Ya, maksudnya aku beberapa kali mempercayakan lah ya perawatan kesehatan aku di Brawijaya Hospital atas. Sebelumnya kan anak sakit ya. Apa? Anak sakit sebelumnya di sini. Itu sekarang perkembangannya seperti apa? Sudah sehat atau belum? Alhamdulillah udah sehat sih. Rasya sekarang umurnya 2 tahun 10 bulan. Anak yang ceria, terus juga unik, cerdas juga, alhamdulillah sehat. Memang namanya anak-anak ya, karena kan pastinya imunitasnya masih dalam proses terbentuk ya. Jadi ya mudah tertular lah ya sakit. Waktu itu sempat juga sakit apa ya, terakhir pernah sakit flu Singapura. Itu jadi hand, foot and mouth disease. Jadi dia kayak bintik-bintik gitu di tangan dan kakinya sama sariawan. Itu bikin dia agak cranky, susah makan. Tapi alhamdulillah sekitar seminggu aja sih, 5 hari lah udah sembuh. Terus sebelumnya sempat pernah juga pas dirawat di sini karena dia sempat demam tinggi sampai akhirnya dia kejang. Akhirnya aku langsung bawa ke UGD. Kemudian dicari kan penyebab infeksi demamnya sebenarnya apa, ternyata dia diare waktu itu. Dan untungnya ditangani di rumah sakit, jadi dia BAB sampai 15 kali dalam satu hari gitu. Dan alhamdulillah itu ditangani di rumah sakit gitu, jadi gak kekurangan cairan, gak dehidrasi, dan cuman dirawat 2 malam aja sih, habis itu udah boleh pulang. Sekarang kondisinya udah sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.